Berikut hasil pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024, pekan ke-35, hari Minggu, tanggal 28 April 2024. Aston Villa harus puas bermain imbang 2-2 versus Chelsea. AFC Bournemouth berhasil menang 3-0 versus Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur kalah 2-3 dari Arsenal. Dan di pertandingan lainnya, Nottingham Forest kalah 0-2 dari Manchester City. Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Arsenal dengan torehan 80 poin. Di peringkat kedua ada Manchester City dengan torehan 79 poin. Dan di peringkat ketiga ada Liverpool dengan torehan 75 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada Luton Town dengan torehan 25 poin, Burnley dengan torehan 24 poin, dan Sheffield United dengan torehan 16 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 21 gol. Di peringkat kedua ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 20 gol. Dan di peringkat ketiga ada Oli Watkins dari Aston Villa dengan torehan 19 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Oli Watkins dari Aston Villa dengan torehan 12 assist. Di peringkat kedua ada Kieran Trippier dari Newcastle United dengan torehan 10 assist. Dan di peringkat ketiga ada Pascal Gross dari Brighton & Hove Albion dengan torehan 10 asis. Berikut jadwal pertandingan laga tunda Liga Inggris musim 2023-2024, pekan ke-26, hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, Chelsea versus Tottenham Hotspur. Kick-off mulai jam 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, live streaming di aplikasi video. Itulah hasil dan jadwal Liga Inggris musim 2023-2024. Silahkan tulis jagoan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Salam olahraga.